aduk ya, soalnya di pertandingan sebelumnya hasil saya cukup buruk ya. Jadi ada tekanan tersendiri, bukan dari lawan tapi dari diri sendiri, kurang percaya diri sama kemampuan diri sendiri. Kalau sempat permainannya hari ini jauh lebih baik dari sebelumnya, karena saya juga berpikir kalau saya terus-terusan ada di tekanan itu gak akan ada pelajaran di baliknya. Jadi tadi bisa keluar dari zona nyaman. Ada rasa kecewa nggak di perempat final nggak diturunkan? Enggak sih, karena saya tahu pasti pelatihnya juga mikirin sisi lainnya. Dan saya rasa emang kerjanya juga bagus untuk diturunkan di perempat final. Tujuh kemenangannya apa? Jadi lebih ke handle emosi sendiri ya, sama melihat dari lebih ke non teknis teman-teman yang butuhnya fatalitas. Jadi saya rasa kalau saya nggak menang, pasti ngecewain mereka sih.